dan dalam biasa Presiden Tengku dan Pian Mak Zain letak. Saya ingat memang mudah. Itu mungkin jalan pintas dan jalan mudah nak beri alasan atas kekalahan. Tapi seelok-eloknya kita kaji dan buat postmortem dan tengok apa punca-punca, di mana kelemahan sebagainya. Jadi apabila tengah marah, emosi, semua tu akan macam-macam lah. Jadi saya pun tak nak tergolong macam itu. Biar kita reda, kita lakukan postmortem, kita cari kelemahan-kelemahan kita. Kita ialah ada banyak antaranya ialah kita kena tahu apakah isu-isu yang dibawa dalam PRN ni, dan kita juga tak nafikan bahawa mungkin suasana daripada pelan raya umum masih lagi ada sebagainya. Kita juga tahu mungkin kerajaan rakyat masih belum lagi merasai sepenuhnya kesan-kesan daripada usaha-usaha kerajaan dalam membangunkan negara. Jadi semua ni add up, ini yang kita dapati. Dan mungkin bagi banyak pengundi UMNO, penyokong UMNO, ini pertama kali mereka bekerjasama dalam satu pasukan yang dulunya mereka lawan sama sendiri. Jadi semua ambil masa. So hanya masa akan menentukan.